yang sudah sholat duha ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, teman-teman. Mungkin kita berdoa dulu ya untuk saudara-saudara kita yang ada di Banjar, di Madura, ada di Sulawesi Barat ya. Mungkin kita kirim doa dulu. Ya, silakan. Doa mulai. Ya. Oke ya. Ya semoga saudara kita yang sedang berjuang ya bisa diberi kekuatan dan bisa menemukan ya solusi terbaik untuk ujian yang sedang dihadapi gitu ya. Jadi memang begini, apa kenapa kok kita kayaknya gencar banget ya, gencar banget buka-buka kelas gitu ya, gencar banget. Hampir tiap hari itu saat ya tiap hari kelasnya gitu ya. Karena memang ada sesuatu yang apa ya, yang sifatnya itu gawat darurat gitu ya. Jadi yang gawat darurat adalah bahwa masyarakat kekurangan informasi dalam mengenal dirinya gitu ya. Ini yang membuat kita tuh ya mesti kencang gitu ya, mesti kencang. Jadi informasi ya itu tidak dikenalkan dirinya gitu. Itu kurang sekali informasi tentang itu. Adapun mungkin apa namanya pembahasan mengenai jiwa, mengenai diri itu biasanya kan pendekatannya pendekatan positivistik, pendekatan materi gitu ya. Justru industri pengembangan diri yang ya apa juga tidak begitu punya konsep yang kuat tentang pengembangan diri itu. Karena pada akhirnya yang diajarkan sebenarnya ya skill gitu ya, skill. Yang diajarkan skill dan itu artinya ya adaptif. Padahal nggak boleh adaptif diri itu. Diri itu mesti kreatif. Dan diri kreatif itu apa namanya? Diri kreatif itu harus selesai dulu, harus selesai secara spiritual. Jadi paling tidak, ya ini dalam pengalaman saya, ada tiga hal yang harus saya selesaikan tentang diri saya. Yahoo, siapa gitu ya? Terus why? Terus how? Kalau ini nggak selesai, ini itu nggak bermakna. Maka kemudian tuh dalam paradigma Hawking ini diselesaikan secara dijawab secara eksistensial gitu ya, bahwa diri kita adalah citra dari Tuhan itu. Ya, diri kita adalah image of God itu. Kalau ini nggak selesai, yang ini nggak bisa terjawab. Dia harus why itu ya oke. Kalau misalnya sudah terjawab nomor satu, why itu kemudian kan menjadi tujuan ya, menjadi tujuan. Orang kalau sudah punya tujuan dia pasti sukses. Orang kalau sudah punya tujuan pasti kreatif, tetapi memang syaratnya itu ini harus selesai. Terus how itu udah menjadi passionnya dia kan, tuh ya. Saya kira kalau pengembangan diri tidak fokus menggarap tiga ini, maka ya
sebenarnya bukan pengembangan diri, karena diri itu kan ya tiga, ya apa ya, setiap sekurang-kurangnya dia harus menjawab tiga pertanyaan dasar ini kan. Siapa diri saya? Apa tujuan saya? Lalu kemudian bagaimana saya mencapai tujuan itu? Itu kan harus selesai itu. Harus selesai. Dan Hawking itu menjawab ketiganya ini. Dengan peta kesadaran, kemudian itu pertanyaan tentang who itu selesai di sini. Atau what gitu ya. Selesai di sini. Bahwa ini adalah pertanyaan eksistensi. Sementara tujuan saya, why-nya itu dia di sini. Tujuan kamu adalah berpartisipasi. Berpartisipasi aktif. Ya, atau di dalam kehidupan gitu. Jadi enggak boleh survive, enggak boleh adaptif. Partisipasi aktif itu dia jadi formator kehidupan. Formator. Dia yang formator itu yang menciptakan formator itu yang memberi ya, yang mendesain gitu ya, yang mendesain kehidupan. Itu kan artinya desainer dia, dia mesti kreatif. Jadi teman-teman belajar pengembangan diri ini itu tapi belum kreatif, itu berarti ada sesuatu yang keliru. Ada sesuatu yang keliru, dan memang saya lihat-lihat itu memang pembelajaran itu tidak punya paradigma gitu ya. Tidak punya paradigma. Jadi kita terus gencar itu untuk apa namanya ya, pada buku itu biar orang tuh paling enggak dia awareness dulu. Awareness itu apa? Dia tahu bahwa ada pendekatan lain dalam dunia pengembangan diri. Itu penting. Itu penting. Dia awareness. Lalu kemudian tuh dia interest. Udah mulai ada kepentingan. Kepentingan apa? Kayaknya ini dunia menarik deh, ya tuh. Yang ketiga kemudian kan nanti dia bisa evaluasi. Dia udah mulai evaluasi mana yang lebih menguntungkan ya tuh. Misalnya beli buku harga 120 dengan beli buku yang harga 300, mana lebih menguntungkan? Itu kan evaluasi itu. Kalau beli 120, saya harus baca sendiri, harus mengurai sendiri, harus artinya tidak ada argumentasi lain gitu ya. Ya masih murahan yang 300, tapi misalnya dibabar luas gitu kan. Itu proses evaluasi itu. Nanti setelah evaluasi, nanti dia coba. Dia try. Nanti yang kelima baru dia adopsi. Jadi yang ini saya kira ya, mungkin teman-teman kalau baca buku-buku spiritual tuh ya interest saja gitu. Kalau hanya interest, nah itu kemudian tuh ya lambat evolusinya gitu. Mesti sampai diadopsi paradigmanya. Sampai di tahap adopsi. Jadi berpikir spiritual. Berpikir spiritual gitu ya. Itu sampai di tahap adopsi. Maka tidak mungkin itu bisa sendiri ya. Tidak mungkin. Hanya belajar lewat buku itu nggak mungkin kalau sampai diadopsi ini. Harapan saya sih satu keluarga, satu orang yang mengadopsi paradigma spiritual itu. Satu keluarga, jadi dia anu ya. Kalau satu bisa mengadopsi, itu yang keluarganya bisa diajarin sendiri. Itu yang paling penting ya. Jadi mungkin ini teman-teman di sini ya kita bagi saja berdasarkan urutan ini. Ada mungkin teman-teman yang ya baru awareness gitu ya. Ada yang sudah interest, ada yang sudah mulai evaluasi gitu ya. Ada yang sudah mulai try gitu, ada yang sudah mulai adopsi. Dimanapun posisinya, itu nggak apa-apa ya, ikut saja, ikut gitu. Dan ini itu ilmu gitu ya, ini itu ilmu.
ilmu. Saya sendiri mempelajarinya itu ya seperti yang saya tulis di kemarin ya di PDF yang saya bagikan di Peminat Peta Kesadaran. Teman-teman yang belum dapat nanti bisa minta Mas Jamin ya, bahwa saya mulai tertarik untuk mempelajari sains ya, sains di balik perilaku. Jadi teman-teman belajar Hawking itu belajar sains di balik perilaku. Ya toh. Kegunaannya itu adalah untuk mengubah perilaku. Saya mulai tertarik dengan sains di balik perilaku itu tahun 2009. Sebelumnya saya tertarik dengan dunia teknologi gitu ya. Sebelumnya saya tertarik dengan dunia komputer. Lalu setelah saya kok waktu itu udah 7 tahun, hampir 8 tahun saya kerja, hampir 8 tahun kok bangkrut ya. Sudah 8 tahun saya merantau, nggak pernah pulang. Saya asli orang Raha, orang Sulawesi Tenggara. Sudah 8 tahun saya udah mulai cemas gitu loh. Karena teman-teman saya sudah pernah selesai kuliah, saya nggak kuliah di Jogja ya. Terus mereka udah berkarir, saya kok bangkrut gitu. Bangkrut, udah kehilangan banyak hal, tabungan habis, untuk kos aja nggak bisa bayar. Ya kan, akhirnya kemudian tuh saya, ini ada apa sebenarnya gitu ya. Lalu kemudian tuh saya tertarik dengan sains di balik perilaku. Nah, ini perlu teman-teman ya, perlu teman-teman. Misalnya kok usahanya kok sulit maju, pelajari sains di balik perilaku. Mendidik anak kok susah, pelajari sains di balik perilaku. Penyakit kok kambuhan, pelajari sains di balik perilaku. Apalagi minderan, pokoknya intinya di sini. Sains di balik perilaku gitu ya. Lalu kemudian waktu itu tahun 2009 itu kan industri pengembangan diri itu ya sampai sekarang mungkin selalu menjelaskan perilaku itu dengan perspektif bawah sadar ya kan. Bagaimana perilaku diubah? Maka rubah program bawah sadarnya gitu. Ya kan? Ini kan pengetahuan sekarang lah. Rubah program bawah sadarnya. Ada persoalan di sana. Ada persoalan di situ. Mengubah program bawah sadar itu tidak mudah. Itu satu. Dan bukan hanya tidak mudah. Waktu itu ya nggak. Gimana ngukurnya kalau saya sudah berubah bawah sadarnya itu kan? Nggak tuntas. Iya. Jawabannya rubah program bawah sadar, tapi bagaimana melakukannya? Nah, itu tidak semua orang. Akhirnya kan orang belajar macam-macam ya, hipnosis, macam-macam dalam rangka mengubah program bawah sadar. Tapi pertanyaannya itu, kapan itu dinyatakan selesai? Kalau program terus, waduh, dia mesti kan ada pengukuran ya. Lalu kemudian, saya sudah selesai mempelajari ini. Tahun 2007 itu saya seminar-seminar, pelatihan-pelatihan pengembangan diri itu sudah selesai. Semua kelas sudah dimasukin. Semua kelas yang ada itu sudah. Tapi saya berpikir ini kok apa ukurannya gitu ya? Apa tandanya kalau saya sudah berhasil mengubah? Jangan-jangan saya keliru. Nah, akhirnya benar kan. 2009 bangkrut. Padahal saya dari 2006 itu udah program-program begitu sudah selesai saya pelajari. Dan solusinya harus ikut level lagi, ikut level lebih tinggi lagi. Ujung-ujungnya kita jadi trainer. Jadi kita akhirnya tidak menyembuhkan diri sendiri, tetapi ujung-ujungnya adalah menjadi trainer juga. Saya tidak mau jadi trainer. Saya ingin menyembuhkan diri saya sendiri gitu.
Kan kelas-kelas kan gitu ya. Kan kelas-kelas begitu. Saya kebutuhannya itu ingin menyembuhkan diri saya, ingin mengubah, tapi justru yang ada itu kelas trainer gitu ya. Kelas trainer. Jadi yang ada malah profesi gitu ya, profesi. Yang kan rata-rata begitu. Kalau teman-teman misalnya belajar pengembangan diri, itu ujung-ujungnya mesti TFT. Trainer for trainer gitu kan. Itu kan karirnya. Saya enggak mau itu. Saya enggak mau jadi trainer gitu. Ujung karirnya kan ini, trainer for trainer gitu kan. Coba teman-teman tunjukkan kelas pengembangan diri yang pasti itu endingnya TFT. Saya enggak mau. Saya enggak mau. Saya itu ingin memahami diri saya gitu. Akhirnya kan di situ kemudian ya saya mencari lagi ya. Saya merasa dunia pengembangan diri tidak menyediakan apa yang saya cari. Yang saya cari itu ilmunya gitu loh. Yang saya cari itu ilmu. Saya enggak mau profesi. Saya udah punya bisnis waktu itu. Saya punya bisnis. Yes. Saya waktu itu udah punya bisnis. Jadi saya pengin tahu ilmunya gitu. Lalu kemudian ya akhirnya ketemulah Hawking itu. Oh, ini baru ilmu ini, ya. Ini baru ilmu. Ketemu Hawking, lalu kemudian perilaku itu dihubungkan dengan eksistensi diri. Perilaku dihubungkan dengan eksistensi. Nah, itu saya tertarik sekali karena latar belakang saya dari SMP itu udah dekat dengan buku-buku tasawuf. Kita kan apa ya? Jadi dari SMP dekat dengan buku-buku tasawuf, sudah akrab itu ya. Sudah baca apa cerita-cerita mistik itu sudah biasa. Kok kayaknya ini menarik gitu ya. Jadi dia menghubungkan antara perilaku itu dikaitkan dengan, kalau bahasa gampangnya ya, perilaku itu dikaitkan dengan bersih kotornya hati kita. Wah, ini menarik banget gitu ya. Perilaku itu dikaitkan kalau bersih dan kotornya jiwa kita. Itu Hawking tuh. Kalau teman-teman ikutin baca bukunya, kesimpulannya begitu. Itu sains di balik perilaku. Jadi kalau hatinya kotor, ya perilakunya pasti kotor lah. Ya, kalau hatinya bersih dia itu kemudian tuh menjadi apa ya? Kesimpulan saya ketika membaca buku ini, faktor terselubung penentu perilaku manusia. Jadi kalau dirinya kotor, ya pasti perilakunya negatif. Kalau dirinya suci, dia jaga kesucian itu, pasti baik gitu. Itu bagi saya, ini buku pertama waktu itu yang saya baca. Ya ampun, sederhana. Dan ini sains gitu ya, ini sains. Dia menghubungkan itu. Wah. Saya akhirnya yang sepelajari gitu ya, saya pelajari. Maka kalau membaca Power Force itu sebenarnya diceritakan itu coba lihat orang-orang yang hatinya kotor ya tuh. Di bidang olahraga, di bidang bisnis, di bidang seni. Ini kan begitu saja ceritanya, tapi memang dikemas karena dia mendapatkan kesimpulan itu lewat penelitian, dia pakai bahasa sains. Jadi teman-teman biar mudah membaca Hawking, dia begitu saja kesimpulannya. Bahwa ya kesucian dalam olahraga, kan begitu bisa di power dalam olahraga gitu kan ya. Power dalam atau kekotoran di dalam dunia olahraga. Hawking tuh ngomongin itu aslinya. Cuma memang dengan pendekatan sains gitu ya. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa kajian Hawking ini adalah kajian tasawuf elit. Tasawuf elit itu tasawufnya orang yang intelek gitu ya. Tasawufnya orang yang intelek gitu. Seperti itu. Oke ya.
Sekarang mari kita masuk. Jadi itu untuk teman-teman yang baru ya, yang baru. Dan sebenarnya teori tentang kebersihan jiwa, kebersihan diri dengan perilaku bagi orang timur tuh itu kan dari kecil ya, dari kecil didengar. Bagi kita itu menguntungkan mengambil teori ini. Ya toh. Ini kan bukan sesuatu yang pertama kali kita dengar. Hawking tuh hanya memperjelas apa yang sudah dikatakan orang tua kita dari kecil gitu ya. Jadi orang tua kita itu kan sederhana ngajarin kita, nggak usah pintar-pintar, yang penting hatinya baik. Nah, ya toh. Nggak usah pintar-pintar, yang penting hatinya baik, udah cukup itu. Hati yang baik itu udah cukup untuk hidup, untuk sukses gitu kan. Itu kan ajaran orang tua kita. Cuma Hawking tuh kemudian membuatkan peta, ya toh. Membuatkan peta. Ya itu untuk pengantarnya ya teman-teman yang baru dekat gitu ya. Sekarang kita masuk ke bedah bukunya. Oh iya, buku-buku Hawking ya lumayan lah ya. Udah beberapa dari buku Hawking itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Yang udah diindonesiakan 1 2 3 4 5. Ya silakan saja dicari. Dan itu kita bikin kelompok ya, bikin kelompok belajar gitu. Kadang-kadang kan baca sendiri itu ya butuh energi, butuh modal pemahaman, tapi kalau berkelompok itu cepat gitu ya, cepat. Cepat kita belajarnya. Oke. Pengertian ini langsung masuk ke bedah bukunya ya. Bagi teman-teman yang belum megang bukunya, dengerin aja dulu, ambil yang bisa diambil, tapi bahwa poinnya seperti itu, seperti tadi. Pengertian teoritis di mana kita telah sampai pada studi kesadaran ini memberikan konteks yang dapat diaplikasikan pada aktivitas apapun yang digeluti manusia. Jadi pokoknya di mana ada manusianya, situ nanti bisa digunakan ini studi tentang peta kesadaran ini. Pokoknya yang ada manusia, di situ pasti ada kesadaran di situ. Hal ini dapat ilustrasikan dengan meneliti olahraga ya, bidang olahraga itu kan ya. Ya, pelakunya ya manusia gitu ya. Sebuah contoh yang baik karena olahraga dia mati secara luas dan didokumentasikan banyak pihak. Jadi bidang yang bisa kita saksikan, yang disaksikan oleh hampir semua orang itu olahraga gitu ya. Kalau bidang kedokteran kan nggak mungkin. Orang awam pas operasi disiarkan langsung kan nggak mungkin ya. Ya olahraga yang bisa. Para pahlawan besar di bidang olahraga telah dielukan sepanjang sejarah. Setidaknya seimbang seperti para figur hebat di bidang sains, seni, ataupun area lain dalam prestasi kultural gitu ya. Jadi teman-teman kan pasti ini udah punya apa? Idola lah di bidang olahraga ya. Ada idola. Saya olahraga yang saya suka itu ini ya, MMA gitu ya. Saya suka hampir tiap hari nonton ini karena di situ saya melihat olahraga yang keras ya, yang keras. Tapi di dalamnya ada ya integritas gitu ya, ada integritas. Ada sportivitas gitu ya. Menarik untuk dilihat. Mungkin kalau teman-teman punya olahraga apa, hobi apa ya, tokoh favoritnya siapa itu bisa dilihat di sana. Apa yang dalam dunia atletik membawa para penonton untuk berdiri dan menyerukan loyalitasnya secara antusias. Jadi kita kadang-kadang kagum ya. Jadi kita nonton itu dan itu membuat kita kagum. Padahal kita tidak hadir di di ruang waktu yang sama gitu ya. Tetapi jiwa kita mampu menangkap makna yang diperagakan oleh atletnya gitu ya. Itu kan luar biasa. Kalau teman-teman berpikir
kenapa kok dia yang memperagakan jiwa saya yang bergetar gitu kan? Itu kan mestinya dipikir dong, ya kan? Jadi apa namanya? Mestinya dipikirkan tuh, mestinya dipikirkan. Kenapa dia yang memperagakan tapi hati kita yang bergetar gitu ya? Itulah yang disebut fenomena kesadaran. Fenomena kesadaran itu tidak terikat oleh ruang waktu ya. Tidak terikat oleh ruang waktu, tidak seperti kita ngemut permen gitu ya. Tidak seperti ngemut permen, dia yang ngemut, dia yang rasakan. Kesadaran itu tidak. Dia yang memperagakan, seluruh manusia bisa merasakan kalau hadir gitu kan. Kalau itulah fenomena kesadaran. Seluruh manusia bisa merasakan kalau dia hadir. Nah, ya kan dari situ saja, ternyata nonton olahraga itu ada manfaatnya. Saya dulu pernah sakit kepala, saya nonton olahraga apa MMA itu hilang sakit kepalanya. Kenapa? Muncul makna spirit di situ. Jadi tontonan-tontonan itu bisa jadi obat, bisa jadi racun juga. Jadi obat itu tidak harus material, ya. Makna itu obat yang paling kuat. Meaning itu obat yang paling kuat. Maka kemudian tuh dia apa namanya oleh apa Profesor Suryani ya waktu di Bali, waktu itu kita ada beda buku Defense Matrix ya, Defense Matrix, beliau hadir bahwa ya makna itu ada energinya gitu ya, ada energi. Dan energi itu tidak terikat hanya dalam ruang waktu. Dia melampaui ruang waktu gitu ya. Jadi energi itu menyembuhkan, bukan hanya obat. Termasuk kita belajar semacam ini, ya, belajar kita ikut beda buku semacam ini, itu kalau kita mampu menangkap makna, itu kita jadi kuat ya, jadi kuat kita bisa merasakan getaran jiwa itu ya kan? Dalam relasi juga, kalau relasi itu tulus ya, kita bisa merasakan getarannya itu dan itu menguatkan gitu ya, artinya menambah daya hidup, sementara relasi yang buruk mengurangi kehidup apa daya hidup itu, mengurangi energi kita. Jadi itu ya, jadi figur olahragawan itu mensimbolisasikan terhadap kita kemungkinan prestasi dan pada level juara memberi contoh mengenai kelihaian gitu ya. Kelihaian itu apa? Keterampilan ya, keterampilan mengelola kekacauan gitu kan ya. Jadi kelihaian itu keterampilan mengelola kekacauan. Keterampilan itu ya mengelola kekacauan. Itu kelihaian ya, kelihaian. Jadi mereka punya kelihaian, punya keilahian. Itu yang saya suka. Dari olahraga MMA gitu ya. Jadi di dalamnya ada keilahian, saya bisa tangkap itu, ada kelihaian gitu ya. Jadi semakin tinggi, ya kalau SmackDown kan itu hiburan ya. Kalau SmackDown kan tari-tari apa namanya, kayak di Jogja kan juga ada tuh ya, apa SmackDown tuh versi Jawa juga ada kan. Di dalamnya ada semakin tinggi keilahiannya, semakin tinggi kelihaiannya gitu ya dalam mengelola kekacauan. Saya biasanya ukur gitu ya, ukur LOC-nya, ukur LOC pelatihnya gitu ya.
Seperti itu. Apa yang dalam dunia atletik membawa para penonton untuk berdiri dan menyerukan loyalitasnya secara antusias? Apa kira-kira? Kenapa orang bisa tersentuh oleh kelihaiannya? Karena kelihaian tadi berangkat dari keilahiannya atau berangkat, bisa juga orang, kenapa orang membenci kelihaian? Karena kelihaiannya tadi berangkat dari keiblisannya misalnya, kan? Kita tidak suka. Kita tidak suka diperagakan yang sesuatu yang tidak bermuatan ilahi gitu ya. Ya, kelihaian itu bisa destruktif, bisa konstruktif gitu ya. Kelihaian itu bisa konstruktif, bisa destruktif. Dan kita selalu memberikan ya, memberikan antusias, memberikan tepuk tangan yang meriah kepada kelihaian yang ditenagai oleh keilahian. Kan kita bertepuk tangan itu. Di situ menunjukkan kehadiran ilahi gitu ya. Seperti itu. Pada awalnya kita mungkin berpikir bahwa yang melandasi adalah kebanggaan. Sebuah keterpesonaan terhadap kompetisi dan kemenangan. Namun, walaupun dengan motif ini manusia dapat memproduksi, menghasilkan kepuasan dan kegembiraan, motif ini tidak dapat ditunjuk sebagai dasar dari emosi yang lebih besar, seperti rasa hormat dan kekaguman yang ditimbulkan oleh keunggulan dalam atletik gitu ya. Apa yang menggambarkan para penonton di sini adalah ini bagus, sebuah pengakuan intuitif. Ada pengakuan intuitif secara intuitif dari perjuangan heroik yang dibutuhkan. Apa namanya? Ada pengakuan intuitif karena kita melihat perjuangan heroik ya yang dibutuhkan untuk melawan keterbatasan manusia dan mencapai level baru dari keahlian gitu ya. Jadi kita kagum kepada orang-orang yang mampu melampaui keterbatasan manusiawinya gitu ya. Kita kagum dengan hal semacam itu. Dalam bahasa agama kita kagum dengan akhlak gitu ya. Kita kagum dengan akhlak. Kita kagum dengan apa namanya? Kelihaian yang ditenagai oleh keilahian. Kita kagum dengan itu. Kita merindukan itu gitu kan. Karena memang pada dasarnya dalam ruang waktu itu kita secara de facto dipaksa. Eh, ada belekan enggak? Dipaksa adaptasi aku punya gitu ya. Maka ketika kita melihat orang lain yang mampu membebaskan dirinya dari paksaan itu, kita ikut terbebaskan di tingkat kesadaran ya, di tingkat kesadaran kita ikut terbebaskan. Dan prestasi mereka tadi, prestasi orang-orang yang kita kagumi itu menjadi motivasi historis mungkin ya. Menjadi motivasi historis. Ini penting. Jadi motivasi historis gitu ya. Karena pernah kita lihat ada orang yang mampu melampaui itu, ya toh. Jadi jangan sering-sering nonton berita buruk kalau itu tidak bisa ditarik makna ya. Karena itu nanti akan jadi motivasi historis. Hati-hati, jiwa kita itu merekam motivasi historis itu. Ya, dia ada namanya motivasi historis gitu ya. Motivasi historis. Jadi mari kita berlomba-lomba untuk mencatat kebaikan dan itu akan menjadi motivasi historis bagi yang lain. Disitulah kita di agama mengkonsepkan dosa jariah atau amal jariah. Karena di dalam jiwa kita itu dia punya catatan, dia punya catatan historis, ya toh. Dia punya catatan historis gitu.
Dan catatan itu akan menjadi motivasi historis bagi generasi yang setelah kita gitu. Itu pentingnya ya, itu pentingnya. Jadi kita peragakan saja kebaikan dan itu nggak usah dilihat waktu sekarang. Seringkali peragaan kesadaran itu terbukti di masa depan gitu ya. Terbuktinya di masa depan, tidak harus sekarang. Karena yang penting kita mengerti bahwa ada namanya motivasi historis. Iya, motivasi historis namanya. Saya sendiri misalnya ya, saya rajin olahraga kalau nggak ngajar. Karena memang yang saya lihat setiap pagi keluarga itu loh, lari pagi mereka kan. Anak-anak, jadi itu pentingnya orang tua memberi contoh. Tidak harus langsung diikuti, tidak. Tetapi itu tidak akan sia-sia karena jiwa itu punya catatan historisnya gitu kan. Itulah kemudian tuh bisa menjelaskan ya, kenapa orang tua itu mesti memperagakan banyak kebaikan di rumah karena itu akan menjadi motivasi historis bagi anak-anak. Anak-anak disuruh membaca buku, orang tua nonton sinetron, ya mana mungkin, berat bagi anak-anak. Kenapa? Anak-anak tidak punya motivasi historisnya gitu ya. Ya kan? Jadi sebelum kita menginginkan orang lain untuk melakukan itu, kita mesti lebih dulu karena itu dia akan jiwanya ringan ya. Jiwanya ringan melakukan apa yang kita anjurkan karena sudah ada motivasi historisnya. Siapa? Ya diri kita. Diri kita gitu ya. Ya seperti itu. Ya, paling enggak pagi ini ya dapat poin. Oh, ada ternyata motivasi historis itu. Ada juga namanya motivasi yang bersifat transenden ya. Motivasi transenden. Nanti kapan-kapan kita bahas itu. Kesadaran tingkat tinggi juga sering dirasakan oleh para atlet gitu ya. Terdokumentasikan dengan baik bahwa para pelari jarak jauh seringkali mencapai keadaan tertinggi dari kedamaian dan ketenangan. Jadi ada pelari-pelari itu yang mengalami ekstase ya. Ekstase dalam di arena. Peningkatan level kesadaran ini pada kenyataannya acap kali menginspirasi untuk merasakan kesakitan dan kelelahan berkepanjangan demi mendapatkan level performa yang lebih tinggi. Jadi untuk mendapatkan tingkat kesadaran yang lebih tinggi tadi, mereka itu rela berjibaku dalam ruang latihan yang ketat gitu ya. Ruang latihan yang ketat. Jadi ya ini, kita perlu melampaui rasa sakit karena rasa sakit itu menunjukkan apa? Keterbatasan ya. Rasa sakit yang penderitaan itu rasa sakit itu menunjukkan batas keterpaksaan kita. Atau titik keterpaksaan ya, titik paksa namanya. Itu titik paksa. Ini harus titik paksa ini harus dilampaui. Kalau enggak, kita balik lagi dalam kelemahan gitu ya. Jadi ini teman-teman bisa dibilang ini semua ini titik pas paksa ya. Titik paksa. Harus mengerti bahwa kehidupan itu punya titik paksa. Maka untuk melepaskan diri dari
paksaan itu mesti dengan ilmu, mesti dengan ilmu. Itu pentingnya ilmu ya. Itu pentingnya ilmu. Mesti dengan ilmu, nah itu baru kemudian kita mampu membebaskan diri dari setiap titik paksa. Ada titik paksanya harus terhadap kanker misalnya. Ada titik paksa kemiskinan gitu ya. Ada titik paksa apalagi perceraian misalnya ya, hubungan yang buruk, titik paksa semua itu. Pilihannya hanya dua, menyerah pada titik paksa tadi atau melampauinya. Harapan kita sih dengan ada kuliah-kuliah semacam ini, teman-teman punya spirit. Karena memang sebenarnya potensi spirit itu sudah ada di dalam, ya toh. Hanya perlu dikenali, hanya perlu didefinisikan, hanya perlu diekspresikan gitu ya. Gunanya apa sih energi-energi spiritual itu? Gunanya adalah untuk melampaui titik paksa kehidupan. Untuk melampaui titik paksa kehidupan. Itu gunanya kita mempelajari sains spiritual. Ya kan? Itu gunanya. Makanya kita bersemangat gitu ya. Bersemangat, ayo rame-rame belajar spiritual. Kenapa? Dalam kehidupan itu banyak titik paksa. Sekali kita titik paksa itu bisa berarti masa lalu kita, titik paksa itu ada bisa jadi kebodohan kita, titik paksa itu bisa jadi kerentanan emosi kita, ya tuh. Titik paksa itu bisa jadi evolusi otak kita yang belum sempurna, ya tuh. Masih kuat otak reptil dan mamalia gitu kan. Itu disebut titik paksa semua itu. Titik paksa itu misalnya kerentanan kita pada kecanduan, itu titik paksa. Dan itu hanya bisa, semua titik paksa dalam kehidupan itu hanya bisa dilampaui dengan ilmu. Hanya bisa dilampaui dengan ilmu. Ada dua ilmu yang kita pelajari secara luas. Ada ilmu sains material, ada ilmu sains yang spiritual gitu ya. Sains material cukup membantu kita, dia mengatasi titik paksa ini dengan peralatan gitu ya, dengan alat-alat. Tetapi sains spiritual itu membantu kita melewati titik paksa ini dengan kekuatan batin. Tidak ada, ya alat tentu saja kita tidak ingkari kegunaannya karena itu justru ya dia punya guna. Tetapi kan tidak semua titik paksa itu sudah ditemukan alat untuk melampauinya. Apalagi misalnya titik paksa kemiskinan gitu ya. Titik paksa banyak hal, banyak titik paksa di dunia ini yang tidak bisa, yang belum bisa diatasi oleh sains material. Kemiskinan, kelaparan itu belum ada solusinya itu. Maka mau tidak mau kita mesti masuk ke dalam dan mengelola energi batin kita untuk melampaui setiap titik paksa yang kita temui. Itu harapannya. Itu harapannya. Lagi-lagi saya akan terus menampilkan model ini. Nah, lihat, semakin tinggi kesadarannya, maka kemudian tuh titik paksa itu semakin lemah. Semakin tinggi kesadaran, kita lihat di sini titik paksa dalam kehidupan itu nol, tidak punya kekuatan apa-apa lagi pada diri kita. Artinya kita lebih kuat gitu ya. Maka harapan saya pengetahuan spiritual ini kan dia tidak butuh syarat apa-apa gitu ya. Tidak butuh syarat harus doktor, harus pendidikannya apa, harus umur berapa yang enggak. Ini adalah potensi yang diberikan Tuhan yang sifatnya itu free. Itu free. Maka saya kira ini ilmu-ilmu semacam ini bisa dibilang warisan terbaik ya. Warisan terbaik. Diwaris terbaik ya. Sehingga anak-anak misalnya diwariskan ilmu ini saja.
sehingga kita bisa yakin, bisa tenang, karena kita sudah tahu bahwa tidak ada titik paksa yang akan membuat dia jatuh. Tidak ada titik paksa dalam kehidupan yang bisa mematahkan fitrahnya gitu ya. Tidak ada titik paksa dalam kehidupan itu yang tidak bisa dia lampau. Ya, itu saya pingin apa namanya? Ada semacam kesadaran seperti itu gitu ya. Saya sendiri enggak kuliah ya dalam pengertian itu. Tapi karena melampaui titik paksa kebodohan jadi pintar kan gitu. Ya kan? Titik paksa kebodohan dilampaui jadi pintar kita. Jadi tidak mesti selama ini kan kita melihat contoh bahwa mesti sesuai dengan kebanyakan yang kita lihat. Enggak, ada ilmu spiritual yang itu dia punya pendekatan lain dalam melampaui titik paksa gitu ya. Oke. Kita lanjut. Peningkatan level kesadaran ini pada kenyataannya acap kali menginspirasi untuk merasakan kesakitan dan kelelahan ya. Jadi untuk melampaui titik paksa itu orang harus berlatih gitu ya. Tetapi ketika kita melihat ada orang yang mampu melampaui titik paksa, kita mengaguminya. Ketika kita melihat ada orang yang mampu melampaui titik paksa dalam kehidupan, kita mencintainya itu. Kita pasti mencintainya. Karena itu adalah jiwa yang sama dengan diri kita. Ya, kan? Makanya teman saya pernah bilang, kenapa orang pintar itu selalu kelihatan ganteng? Kenapa orang pintar itu selalu kelihatan ganteng? Ya sebenarnya mencintai dirinya sendiri gitu. Jadi kalau sudah cinta itu udah ganteng semua, udah cantik semua itu. Karena apa yang kita sebut jelek itu hanya titik paksa sensasi apa namanya persepsi kita, ya kan? Orang kalau udah pintar itu derajat ketampanannya nambah di mata yang melihat, karena orang tadi pasti sudah melampaui titik paksa, ya kan? Semakin banyak titik paksa yang tidak bisa dilampaui, semakin jelek. Ya kan? Semakin banyak kelemahan dalam jiwa, orang melihatnya tidak tertarik gitu kan. Jadi itu yang disebut dengan inner beauty gitu ya. Punya inner beauty, punya keanggungan jiwanya anggun. Kenapa jiwa itu bisa anggun? Karena sudah banyak titik paksa yang dia lampaui. Ya kan, banyak titik paksa yang dia lampau, itu jadi jiwa itu jadi cantik ya, beautiful. Jadi jangan mau kecantikan didefinisikan oleh iklan sabun mandi, jangan mau. Jangan mau. Kita jatuh cinta itu kepada jiwa, bukan kepada materi gitu ya. Kita lanjut. Jadi jiwa kita itu tidak bisa mengingkari kekagumannya kepada jiwa yang sudah mampu melampaui titik paksa. Nggak bisa. Jiwa itu pasti jatuh cinta pada jiwa yang sudah melampaui banyak titik paksa. Itu prinsip dalam kesadaran. Nanti bertanya di grup ya. Nanti kita tanya di grup. Sugar Daddy ya. Sugar Daddy itu punya titik paksa, mampu melampaui titik paksa ekonomi. Ya. Oke ya. Jadi ini poin penting ya. Inilah pentingnya kita berkumpul bersama-sama merumuskan, mendefinisikan ya toh.
Jadi kita mesti rumuskan, mendefinisikan bahwa jiwa itu tidak bisa membohongi kekagumannya pada jiwa yang sudah melampaui banyak titik paksa. Itu bagaimana cara menghilangkan pikiran yang suka menghayal. Oke, nggak apa-apa itu. Nanti di ini ya. Nanti ikut transendensi. Didaftarin aja Mas Camim, transendensi. Ya, inner beauty itu dihasilkan dari banyaknya titik paksa yang kita lampaui gitu. Jadi kita punya sekarang pada akhirnya kita punya definisi tentang inner beauty, ya toh? Kan lumayan tuh. Karena kita kumpul pagi ini, kita akhirnya punya definisi tentang inner beauty. Selama ini kan inner beauty itu enggak jelas definisinya. Ya toh? Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Masih banyak ini yang harus kita bedah. Kalau baca sendiri kan belum tentu kita menemukan ya definisi tentang inner beauty itu. Dan memang jiwa-jiwa yang sudah banyak melampaui titik paksa itu memang jiwa yang layak untuk dicintai gitu ya. Jiwa-jiwa yang sudah melampaui banyak titik paksa itu jiwa yang layak dicintai, layak dikagumi. Ya kan? Layak dikagumi gitu. Layak dikagumi. Dan kepergiannya layak kita tangisi. Ya kan? Kepergiannya atau kepulangannya layak kita tangisi. Kita bisa memberi penghormatan kita pada jiwa semacam itu dengan kita meneteskan air mata sebagai penghormatan kita. Dan mungkin kita mungkin lupa bahwa orang tua kita itu membesarkan kita dengan banyak berjibaku titik paksa gitu ya, untuk dari kita dari kecil ya kan. Semacam itu. Oke ya, kita lanjut. Fenomena ini umumnya digambarkan dalam rangka mendorong seseorang kepada titik di mana ia secara tiba-tiba akan mampu mendobrak sebuah penghalang performa, ya titik paksa tadi ya, dan kemudian aktivitasnya akan terasa tanpa beban karena titik paksanya sudah dia lampaui gitu. Jadi kita perlu mentor yang sudah melampaui banyak titik paksa dalam hidupnya. Motivasi dari luar itu tidak akan mampu membawa kita melampaui titik paksa. Ini penting. Jadi motivasi itu tidak akan cukup. Pengetahuanlah yang bisa, ilmulah yang bisa membawa kita melampaui titik paksa itu. Dan orang yang sudah melampaui titik paksa itu dia jadi mentor. Ya, mentor sebutannya. Mentor. Karena dia sudah mampu mematahkan banyak titik paksa. Maka teman-teman tuh mesti punya mentor gitu ya, mesti punya mentor dan cari mentor yang sesuai dengan titik paksa yang dihadapi oleh teman-teman sendiri. Cari mentor yang begitu. Saya juga punya mentor. Karena saya belum mampu melampaui titik paksa di dalam kehidupan saya. Saya terus belajar pada akhirnya, ya kan? Raga lalu nampak seperti bergerak dengan penuh keanggunan. Jadi kalau jiwa itu, pokoknya kalau jiwa itu sudah melampaui banyak titik paksa, raganya itu anggun gitu loh. Mungkin hidungnya pesek, tetapi punya daya tarik yang kuat gitu ya.
mungkin pipinya tembem, tapi itu seksi, ya bisa. Ya kan, karena itu ya sedap dipandang. Nah, Mas Nabil nih, ya, Bil. Daya tariknya memancar, pesek tapi memancar gitu kan. Jadi itulah pesona jiwa itu anggun, selalu memberikan bentuk anggun gitu ya. Selalu anggun. Ya kan? Maka fokuslah untuk melampaui banyak titik paksa. Jodoh datang sendiri. Tenang aja, banyak yang jatuh cinta nanti. Tenang saja, banyak yang jatuh cinta, ya kan? Nggak usah ragu itu. Tadi pagi sudah ada lagu-lagunya di apa namanya? Sudah ada lagu-lagunya di Facebook saya itu. Cinta itu akan menemukan jalannya. Ya, jalannya sendiri. Ya kan? Tenang saja, setiap jiwa itu ada pemiliknya. Itu lagu kebangsaan para jomblo biar nggak ngenes ya di pagi hari. Ya, jadi penting itu daripada kita apa namanya craving ya, craving. Mendingan kita tempah diri kita, untuk melampaui banyak titik paksa kemanusiaan itu. Itu poin pentingnya, Dan para atlet itu mereka tiap hari harus melatih otot mereka, melatih refleks mereka untuk melampaui titik paksa itu. Ya tuh. Maka kita mesti punya komunitas semacam ini gitu ya, untuk ayo latihan. Kita harus punya komunitas untuk untuk bersama-sama ya melampaui titik paksa dalam kehidupan kita. Keadaan tenang yang menyertai dalam olahraga cukup berbeda dengan sensasi ketika meraih kesuksesan. Ketenangan di sini adalah kedamaian dan kemanunggalan dengan segala yang hidup di dunia, gitu ya. Jadi ketika kita sudah mampu melampaui sebuah titik paksa dalam kehidupan, maka kita itu akan merangkul banyak orang yang masih berjibaku dengan titik paksa yang sudah kita lampaui tadi. Ya kan? Kita pada akhirnya kalau kita memfokuskan diri kita untuk menangani titik paksa kemanusiaan, kita akan punya cinta kepada orang-orang yang juga berjibaku pada titik paksa yang sudah kita lampaui. Dan kita juga akan dicintai oleh orang-orang itu. Situlah kemudian terjadi keterjeratan abadi, ya kan? Keterjeratan abadi. Jadi ini semangat, ini apa namanya? Ini motivasi untuk para jomblo ya. Motivasi untuk para jomblo biar terus menumpah jiwa untuk menyelesaikan banyak titik paksa kemanusiaan. Sehingga bisa jatuh cinta setiap saat gitu ya. Dapat dicatat bahwa keadaan trans ini adalah diri personal dan kepasrahan terhadap esensi sejati atau jiwa dari kehidupan yang sering terjadi pada titik tepat di luar batasan yang terlihat dari kemampuan atlet tersebut gitu ya. Penghalang yang nampak dipredikatkan oleh paradigma dari pencapaian di masa lalu seseorang atau apa yang dikenali sebagai kemungkinan teoritis seperti istilah 4 minute mil, jadi apa batasan 4 mil itu. Kemudian batasan 4 mil ini dipatahkan, titik paksa 4 mil ini dipatahkan oleh Roger Bannister ya. Dia patahkan dan menjadi pahlawan dia. Dan setelah Roger Bannister ini mematahkan titik paksa 4 minute ini, maka atlet-atlet berikutnya itu
mampu mematahkannya juga. Mampu mematahkannya juga. Mungkin hari ini titik paksa kita bukan 4 menit per mil, bisa jadi titik paksa kita mungkin adalah ya 100 juta pertama kita, ya atau 1M pertama, 10M pertama, 100M pertama. Silakan, mana titik paksa yang harus dipatahkan oleh teman-teman? Atau mungkin 10 juta pertama, ya atau silakan tetapkan titik paksa yang bakal kita gempur gitu ya. Seperti itu. Jadi belajar consciousness itu mengubah perilaku ya, dari sini ke sini ke sini ke sini. Terus begitu dia. Jadi silakan di teman-teman hantam titik paksanya itu. Hantam titik paksa dengan kekuatan jiwanya gitu ya. Sekali bisa dilampaui, maka orang lain itu akan jatuh cinta kepada jiwa kita dan mereka akan mencintai kita karena mereka tahu kita bisa merangkul mereka untuk melampaui titik paksa mereka sendiri. Kayak itu ya. Jadi itu namanya keanggunan ya. Inner beauty-nya di situ gitu. Inner beauty-nya di situ. Inner beauty-nya di situ. Inner beauty-nya di situ. Daripada fokus mencari siapa jodoh saya. Enggak usah. Terobos terus titik paksa kemanusiaan. Nah, disitulah akan ketemu jodohnya. Ya kan? Jadi kebesaran Bannister, ya. Jadi Bannister itu tidak hanya mematahkan rekor, namun mendobrak paradigma yang telah lama ada menjadi presiden, ya, presiden baik, presiden yang itu kemudian batasan 4 mil tadi tidak relevan lagi bagi manusia. Batasan 4 mil tadi tidak relevan lagi bagi manusia. Pendobrakan ke arah level potensial baru ini telah berkorespondensi dengan setiap bidang dari upaya yang dilakukan manusia. Dalam banyak usaha beragam, mereka telah meraih kebesaran ini telah memberikan makna yang paralel terhadap lingkungan di sekitar pencapaian mereka sendiri ya. Jadi orang-orang yang mampu melampaui seperti dipaksa, pokoknya dia dicintai oleh kemanusiaan. Dicintai oleh kemanusiaan. Lanjut, kita telah membuat kalibrasi dari berbagai macam catatan pencapaian di bidang atletik, termasuk juga di perfilman gitu ya. Dari semua film mengenai olahraga yang dipelajari, film dari Prancis yang judulnya The Big Blue memberikan kalibrasi tertinggi. Film ini mengisahkan mengenai seorang juara dunia selam laut dalam ya, Jacques Mayol, pria Prancis yang telah lama memegang rekor dunia. Jadi kalau Mayol ini, kalau dia menyelam ke laut dalam itu dia bisa seperti lumba-lumba gitu ya. Jadi dalam filmnya itu kalau dia mendekat laut, lumba-lumba itu naik memanggil-manggil dia. Jadi lumba-lumba itu memanggil-manggil dia, yuk renang ke dalam yuk gitu. Dia semacam pawang gitu ya. Pawang itu termasuk orang yang mampu melampaui titik paksa keterpisahan jiwa dengan binatang tertentu. Itu pawang ya, itu pawang. Pawang itu adalah jiwa yang sudah mampu melampaui titik paksa keterpisahan dengan katakanlah ya buaya ya. Tapi bukan buaya darat. Dengan ada pawang buaya gitu. Itu artinya jiwanya dia sudah mampu melampaui titik paksa keterpisahan dengan buaya tadi, binatang itu. Apalagi. Dan itu kemudian mesti jadi bisnis.
Dan orang senang untuk membeli, atau orang senang untuk transaksi dalam bisnis yang membekali kita, melatih kita untuk melampaui titik paksa kemanusiaan kita. Ya, saya berusaha untuk bagaimana apa ya? Hawking ini kan bukunya berat-berat gitu ya. Tapi kita terus, ini bisa kok kita lampaui rame-rame gitu ya. Apa sih yang nggak bisa? Ya kan? Jadi kita bisa memahami karya Hawking ini. Walaupun dah sekolah bisa pokoknya. Asalkan mau hadir sering-sering ikut, nanti bisa. Nanti bisa. Pasti bisa. Asalkan telaten aja gitu. Asalkan mau gabung. Pasti bisa. Kalau sudah satu orang yang mampu melampaui itu yang lain juga bisa. Itulah peranan mentor di situ kan. Itulah mentor di situ dia. Film ini terkalibrasi pada level luar biasa, 700. Ada film yang punya kalibrasi memperagakan kebenaran di tingkat 700. Film ini sendiri memiliki kapasitas untuk menempatkan pemirsanya pada level kesadaran yang tinggi. Jadi orang-orang yang menonton film itu, mereka terpukau. Dan mereka bisa merasakan kekuatan energi batin dari mayol itu ya. Mereka bisa merasakan itu. Tidak hanya film, lagu-lagu misalnya ya. Saya suka lagu-lagunya Jamfir. Itu orang kalau nonton tuh bisa menganga gitu ya. Dan kita semua itu punya potensi untuk mematahkan seluruh titik batas kehidupan. Dan harap diingat bahwa setiap jiwa yang dilahirkan, dia adalah membawa potensi untuk mematahkan seluruh titik paksa di dalam kehidupan. Tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Itu kebenarannya tuh. Jadi penonton yang menonton The Big Blue tuh terpukau dengan keindahan jiwa mayol itu. Salah satu manajer dari bioskop yang mempertunjukkannya menggambarkan para penonton keluar dari teater itu, gedung teater itu, dengan mulut terbungkam ataupun menangis bahagia yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Jadi jiwa kita merasakan apa keindahan itu ya, keindahan itu. Dan itu potensi bagi semua orang. Pertama kali saya memperkenalkan Powerforce, saya diejek waktu itu karena yang saya bilang bahwa pencerahan ini dialami semua orang. Semua pada ngejek. Ngejeknya, "Loh, itu kan hanya untuk para nabi." Wah, ini orang nggak ngerti. Sekarang nggak ada lagi yang ngejek bahwa pencerahan itu bisa dialami semua orang. Bukan hanya untuk para nabi. Para nabi lebih tinggi lagi tentunya. Sekarang nggak ada lagi yang ngejek bahwa pencerahan itu dialami semua orang. Orang akan mengiyakan, iya. Karena ini memang jati dirinya sendiri, gitu kan? Jati dirinya sendiri. Ya mungkin waktu itu hampir setahun tuh disindir gitu ya. Awas. Awas, Nagi mau lewat. Waduh. Sekarang nggak ada lagi gitu, nggak ada lagi. Oke ya, pagi ini saya kira sampai di sini banyak hal yang bisa kita petik bersama-sama. Titik paksa, yaitu saya kira kata yang
bisa kita ingat. Dan nanti kita lanjut lagi ya, soalnya jam 10 ada kelas di kantor. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Thank you, Suar. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bang Aswar. Bang Dani, telepon Mas Cem coba. Itu ditelepon ke WA-nya, nggak diangkat. Nggak tahu Mas Cem kayaknya selesai.